Pemirsa, setelah 4 hari ditutup, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Dengan ini, Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan. Setelah 4 hari ditutup, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Dibukanya operasional Bandara Samratulangi berdasarkan Notice to Airmen atau Warta Dara. Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan untuk memulai kembali operasional Bandara Samratulangi. Betulnya untuk perencanaan pada hari ini dijadwalkan itu ada 12 pesawat penerbangan dengan total penumpang 1.233. Namun perencanaan ini juga masih menjadi pembahasan antara Airnav Indonesia dengan maskapai penerbangan untuk pengaturannya seperti apa, dan sebenarnya sih ini untuk menjamin keselamatannya penumpang. Sementara itu, calon penumpang diharapkan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.